Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Saya sempat melahirkan. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Penmarah. Kali ni Cikgu nak kongsi tentang ni pula. Erma Fatima dapat baby girl. Hebatlah sis, umur 52 tahun. Apa ceritanya ni? Ceng, ceng, ceng. Anak ni sebenarnya penambah rezeki kalau kita dah hidup berkeluarga atau pernah berkeluarga. Jadi tak peliklah kalau ramai dekat luar sana yang belum dapat rezeki timang zuriat buat keputusan ambil anak angkat. Dan kalau korang perasan, 2-3 tahun kebelakangan ini makin ramai artis Malaysia yang ambil anak angkat. Jadi cerita hari ini pasal pengarah terkenal Emma Fatima. Rasanya ramai yang dah tahu. Tapi buat yang terlupa atau tak tahu, Erma sebenarnya ada 5 anak angkat yang semuanya dia jaga dari kecil sampai besar. Tahun 2020 lepas, dalam akaun IG dia, Erma pernah buat ramai netizen dengan wartawan terkejut bila dia bagi tahu dia baru je bersalin. Tapi macam Cik Kia cakap tadi, anak Erma semuanya anak angkat. Sebenarnya dia bergurau je lah. Dalam posting video tu boleh nampak muka Erma yang waktu tu umur dia 52 tahun tengah pangku seorang baby dan juga kongsi muka anak kecil dia tu. Dia juga berdoa supaya anak dia tu membesar jadi orang yang baik dan insan yang berguna kepada agama dan bangsa. InsyaAllah, amin. Kalau baca komen netizen pun semuanya sejuk-sejuk je. Baguslah, ramai yang mendoakan yang baik-baik untuk keluarga Erma ni. Jadi, mari Cik Kiha baca untuk korang sikit. Tahniah Mak Cun, selamat melahirkan baby girl. Anak syurga, amin ya Allah yang mujib. Masya Allah, tabarakallah, comelnya. Moga jadi anak yang soleh dan anak yang soleh ya sayang. Amin. Alhamdulillah, baby dah boleh discharge ya. Semoga Allah merahmati Cik Emma atas usaha menjaga bayi tersebut. Amin. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.